Manfaat telur setengah matang bagi kesehatan tubuh. Apakah Anda hobi mengonsumsi telur setengah matang? Bagi sebagian orang, jenis telur seperti ini memang terasa sangat enak untuk dikonsumsi. Sebenarnya telur setengah matang memang memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak karena waktu pengolahannya lebih singkat. Lantas apa saja manfaatnya? Berikut adalah manfaat telur setengah matang bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan metabolisme. Konsumsi telur setengah matang bisa membantu meningkatkan kecepatan metabolisme dalam tubuh. Telur ini mengandung asam amino yang bisa meningkatkan metabolisme. Selain itu, proses pencernaan telur setengah matang juga memang cenderung berjalan lebih cepat dari telur matang sempurna. Hal ini disebabkan telur setengah matang jauh lebih mudah untuk dicerna. 2. Memelihara kekuatan tulang dan otot. Banyak sekali olahragawan yang terbiasa mengonsumsi telur setengah matang. Ternyata memang salah satu manfaat dari telur yang dimasak tidak sempurna ini adalah memelihara kekuatan tulang dan otot. Kandungan protein pada telur setengah matang masih terjaga lengkap dan utuh. Hal ini menyebabkan fungsi protein juga bisa lebih optimal setelah dikonsumsi oleh tubuh. Telur setengah matang juga sangat bagus bagi tulang. Telur seperti ini mengandung vitamin D yang cukup tinggi. Vitamin D ini adalah salah satu zat penting yang akan mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan tulang maupun gigi. Tak heran jika orang yang terbiasa mengonsumsi telur setengah matang memiliki tulang yang jauh lebih kuat. 3. Menurunkan bobot tubuh. Manfaat telur setengah matang berikutnya adalah menurunkan berat badan. Konsumsi telur setengah matang bisa efektif membantu menurunkan berat badan karena metabolisme dalam tubuh terus meningkat. Apalagi jika telur dimasak dengan cara direbus yang artinya lebih rendah kalori, tak heran jika orang-orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan terbiasa untuk mengonsumsi telur setengah matang. 4. Memelihara kesehatan mata. Selain kaya akan protein, telur setengah matang juga mengandung vitamin A yang sangat bagus bagi kesehatan mata. Vitamin A dalam telur akan bekerja memberi perlindungan kornea mata. Selain itu, telur setengah matang juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang bagus untuk kesehatan mata. Keduanya bersifat antioksidan dan memiliki efek antiinflamasi. Bahkan, kedua zat ini dipercaya bisa menurunkan risiko katarak. Telur juga mengandung zinc yang bisa menjaga kesehatan retina. Retina merupakan bagian belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya sehingga objek bisa terlihat jelas. Selain itu, kandungan zinc ini juga akan membantu fungsi mata melihat lebih baik di malam hari. Itulah mengapa disarankan untuk mengonsumsi telur setiap hari agar kesehatan mata terus terjaga seiring dengan bertambahnya usia. 5. Memperlancar kerja otak. Konsumsi telur setengah matang ternyata juga bisa memperlancar kerja otak. Di dalam telur terdapat kandungan protein dan kolin yang akan mendukung kerja otak. Kolin ini juga sangat penting dalam memelihara pertumbuhan sel, termasuk sel-sel di dalam otak, sehingga sangat baik dikonsumsi oleh anak-anak di masa pertumbuhannya agar perkembangan otak berjalan optimal. Hal ini juga menyebabkan telur biasa dikonsumsi di pagi hari. Makan telur di pagi hari bisa memberikan energi sekaligus membuat otak bisa bekerja lebih lancar. Apalagi untuk telur setengah matang yang kandungan nutrisinya masih terjaga dengan baik karena belum rusak oleh pemanasan berlebih.